Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menata ulang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kegiatan belajar mengajar 5 hari. Ya, hal ini dikarenakan adanya respon masyarakat terkait model pendidikan di Indonesia. Persoalan yang dibahas dalam aturan mengenai kegiatan belajar mengajar 5 hari diharapkan tidak lagi hanya mengatur waktu atau lamanya pembelajaran saja, namun juga secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penguatan karakter para pelajar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menangkal berkembangnya paham radikalisme.